Bangkai pesawat jet tempur Golden Eagle T-50I telah dievakuasi. Dari lokasi jatuhnya pesawat di kawasan hutan Akademi Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta, ke Hanggar Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, Senin sore. Proses evakuasi dengan alat berat berlangsung selama 2 jam. Pesawat Golden Eagle T-50I yang jatuh mulai dievakuasi ke Hanggar Lanut Adi Sucipto. Badan pesawat ini akan diteliti oleh tim investigasi dan tim ahli dari Korea agar bisa segera diketahui penyebab jatuhnya pesawat. Pesawat jatuh di Kompleks Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, Minggu pagi. Diduga akibat mengalami kerusakan mesin saat melakukan penerbangan aerobatik. Tim investigasi juga akan menyelidiki penyebab pilot tidak keluar pesawat dengan kursi lontar. Sudah dari kemarin sudah saya perintahkan. Sudah saya perintahkan karena ngelihat mulai nanti wing-nya bagaimana, tail section-nya gimana, nose-nya bagaimana, saat itu kursinya bagaimana, itu nanti kita akan selidiki. Jadi di mana itu kira-kira, ya, aileron-nya, segala macam, elevator, gerakan pesawat, itu.